ini kita hiking ke Catawba Mountain. Kita ngambil rute yang fire road, yang easy. Ya kan? Yang merah itu Appalachian Trail. Ah itu mungkin agak susah. Nanti kalau udah gede nggak apa-apa. Kalau oranye itu Catawba Greenway. Itu difficulty-nya moderate. Nanti aja itu kalau udah besar dikit. Ini Appalachian Trail pertamanya Cikal. Dragon Tooth. Kawan Dragon Tooth, Dragon Ball, Dragon Boy. Ini winter yang hangat. Jadi kita hiking enggak pakai jaket. Winter yang hangat. Iya, hangat banget, cerah ya kak. Kita nggak perlu pakai jaket. Duluan, ayo kalian pimpin jalan. Ayo ikutin kal ya. Iya udah jauh kita. Kapan saya lari? Tadi. Ini gimana nih Kal? Dihalangin pohon. Gimana ini? Naik dulu ke batu situ sebelah kanan Kal. Ada batu tuh. Sebelah kanan. Lihat kanan. Ada batu. Kanan. Sebelah kanan Kal ada batu tuh. Yang ini nih. Nah injek dulu batu ini. Kayunya ditaruh dulu, dilempar sebelah. Nah, ayo naikin badannya. Up. Ayo, okay? Can you do it alone? Hop. Hop. Ayo mau loncat juga. Kalau ke situ dulu. Oh iya, kayu Kal ganti yang baru. Are you okay? Ini kita nemu tempat yang datar. Tapi ada tulisannya nih Kal. No camping. Masuk area batu-batu, ayo Kal duluan. Enggak, lurus dulu ikutin jalan ini aja.
Kalau kuat. Kuat. Sebelah kanan jalannya. Kalau lebih kuat lagi. Kan kalau paling kuat. Hop. Are you okay? Sebelah kanan ya, Nak. Itu apa, Kak? Lumut. Turunan. Be careful. Coba cari jalan yang paling enak, yang paling aman buat Kal. Harus hati-hati, lihat-lihat pijakannya. Kalau ada yang batu, Kal hindarin batunya ya. Kalau ada apa? Oke, fit bar juga. Kal bawa makanan juga. Oh, Kal bawa makanan juga. Ya. Kal bawa apa tadi? Bawa fit bar aja. Iya, kan nggak dipegangin Cikal jalannya. Kan Kal bisa jalan sendiri. Waktu bayi Cikal kan belum bisa jalan. Banyak daun-daun yang nemenin Kal ya. Yap, lewat situ. Ya, ayah sini. Kalau di samping pohon. Ini vegetasinya udah berubah. Kayak udah vegetasi puncak gitu. Puncak gunung. Careful. Eh, cerot sebentar ya. Habis itu kita lanjut lagi ya. Puncak es itu south. Ini north. Kayunya. Iya, tuh. Jalan terus. Ini jalan ke arah. Ya oke. Ayo oke, buddy. Terus. Batu. Ya, sampai di ujung situ tuh. Kalau ke ujung situ dulu. Nanti kita istirahat di situ. Di batu itu. Dragon Tooth ini namanya, Kang.
Ya, coba di sini. Oh, stop, stop. Yuk ke arah situ. Ya. Oh, ya ini kayak off-road ya, Kal. Ini Cikal pura-puranya naik mobil apa nih? Sepedanya. Oke. Ini kita nyampe di Cikal udah nyampe di puncak. Apa tadi nama gunungnya? Katauba. Puncak gunung pertamanya di Amerika. How you feel? Kau senang gak? Tinggi banget ya, Kal. Buangnya sini lagi ya. Kita gak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kau gak buang sembarangan. Iya, makasih. Soalnya tadi Kal jalannya cepet banget, jadi kita yang duluan. Nah, sekarang kakek neneknya mau turun duluan katanya. Dia mau duluan. Kakek neneknya gak bawa makanan, jadi dia mau makan di bawah. Pelan-pelan. Kalau udah gak capek kan? Aku udah gak capek. Udah gak capek ya? Ayah udah gak capek karena kan kita udah makan. Pegangan. Down, down. Down, down. Ayo jalan terus. Ayo jalan terus, nak. Malah main-main, oh. Ini kita sampai lagi pertigaan ini, kiri ke Katauba, kita ke Ete Nord, tempat tadi ya. Kita balik ke jalur tadi ya. Ya, Kal duluan. Ini tadi di tempat kita ketemu kakek sama nenek tadi loh, Kal. Iya. Nanti ayah bantuin Kal manjatnya kalau Kal nggak bisa. Kalau Kal bisa ya sendiri aja, nggak ayah bantuin. Oke, cobain ya. Bayangan Kal mana? Semangat Kal. Semangat. Ada batu. Dia sangat kompetitif. Dia lihat ada orang yang duluan, yang tadinya lemes, langsung tenaganya berlipat-lipat mengejar orang itu.
Kal, slow down please. Kal, ayah mau duduk di sini dulu. Ayah mau duduk di sini dulu. Mau enggak duduk di sini? Enggak. Kenapa? Kal mau apa? Ya. Ya, ya. Oh ya udah, ya. Kenapa kamu sangat kompetitif sih, Kak? Hah? Nah, kalau bisa manjat itu enggak? Coba. Coba naik dulu ke batunya. Wah. Lihat ayah, lihat tuh. You got it. Oke, jump. Oke. Han. Jump. Yeah. Orangnya udah jauh kan? Wow. Iya. Iya. Ayah selalu di belakang Kal kan? Ayah kalah sama Kal. Kok kalah? Iya, soalnya Kal duluan jalannya cepet soalnya Cikal. Ayah mau nanti ngejar Kal. Hah? Ngejar Kal nggak? Nanti ayah nggak bisa ngejar Kal, soalnya Kal cepet. Kita nyampe lagi di area parkiran Katoba. Hari ini banyak banget loh orang yang hiking. Tahu ya, orang US nih asal cerah weekend pasti mereka hiking. Kal, pelan-pelan sayang. Direm-rem sedikit kalau turunan. Ya, direm-rem sedikit. Gak usah cepet-cepet kalau turunan. Kita santai aja. Yeah. You are. Ini parkirannya penuh banget. Tadi pas kita datang susah banget nyari parkiran. Udah, pulang kita lagi. Pascal baru masuk mobil, Pascal bilang, "Aku lapar." Kok sekarang? Sekarang lapar. Udah enggak? Masih lapar. Masih lapar. Nanti makan di rumah lagi ya. Kamu lihat kampus ibu. Oh, kalau mau kampus ibu. Iya. Oke, kita pergi sekarang. Let's go. Habis hiking bos kecil teler, barusan dia masih ngomong-ngomong, terus dia bilang dia capek, dia pengen bobo, 2 menit kemudian langsung hilang. Bye bye guys.